Beredar video komika Dani Wijayawardana menghina Rizik Syihab saat sedang membawakan acara di sebuah tempat yang diduga klub malam. Pria yang dikenal dengan nama Mac Dani tersebut diduga menghina Rizik Syihab setelah sebelumnya juga sempat menyoroti sejumlah tamu wanita yang menggunakan kerudung. Dalam potongan video itu, Mac Dani mengatakan sampai bertemu di neraka dengan nada candaan. Seraya tertawa terbahak-bahak dan membuat gestur tangan yang kurang patah. Setelah video tersebut viral, komika yang pernah dipenjara karena kasus penyalahgunaan narkoba itu lantas meminta maaf atas perbuatannya. Ia mengakui umpatan yang dilontarkannya tidak pantas keluar dari lisannya dan mengakui kelemahannya sebagai umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha وأشهد أن محمدا رسول الله. Saya Mac Dani ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada umat muslim, seluruh umat muslim. Pada ormas-ormas Islam, terutama kepada para ulama, rahabaib dan keluarga besar Habib Rizik, karena atas apa yang saya katakan, saya ucapkan, tidak pantas untuk saya katakan. Maaf pun seperti tak pantas keluar dari mulut saya. Tapi saya masih jauh dari kesempurnaan sebagai orang Islam, sebagai Muslim. Saya hanya ingin minta maaf yang sebenarnya. Besar sebesar-besarnya karena telah menyakiti semuanya, termasuk keluarga saya, teman-teman saya. Dan untuk keluarga Habib Rizik, saya berharap bisa bertemu dengan mereka dan meminta maaf secara langsung. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya lupa diri. Saya euforia. Terlalu euforia di panggung. Maafkan saya